Oke, setelah ini kita mau mengundang ini salah satu kita punya adik juga yang sempat hits dengan lagunya Cinta Beda Agama, ada Vicky Salamur. Selamat malam semua Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di Ambon. Satu persembahan dari Beta, Cinta Beda Agama. Cinta itu universal, cinta itu berlaku buat siapa saja. Dari cinta kita bisa memainkan musik dan di dalam musik itu ada cinta. Selamanya Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sudah di tengah jalan, semungkin Beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi Beta tetap cinta walau beda agama. Terserah kamu mau bilang apa di belakang, Beta sing peduli, Beta tetap cinta. Aditya Ambon guys. Sekarang dan selamanya Beta yakin cuma Ale yang terbaik, Ale terbaik. Oh, cinta tengah jalan, sayang mungkin Beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi Beta tetap cinta walau beda agama. Terserah rusamu, mobilnya apa di balakang,
beta asing peduli, beta tetap cinta. Kau berbeda sempurna dari yang kuasa, lebih dekat kita. Sempat berfur beta, dofu nona tersuci, masa hidup semati. Kita mengajak semua yang ada di sini maupun yang di rumah, kita nyanyi sama-sama di bagian drive-nya. Nona parbita sinura percaya beda keyakinan dof nona tulus suci oh. Tempung cinta kasih. Setelah ini ada nona cantik dari Tulehu, Sela Lestalu.
pagi. Ini malam minggu lagu terakhir. Yes. Tepat banget ini juga malam minggu. Ibu lo masih ada satu lagi. Ah, iya. Tapi enggak, saya mau kasih tahu bahwa ini juga malam minggu. Iya. Yeah. Tapi kita enggak mau PHP. Betul. Kita karena kita kasih, tadi sudah bicara, ada bakal ada siapa? Ada Elo. Iya. Yeah. Ada Berry juga. Ada betul. Mama Ute juga. Jadi pastinya mereka akan hadir. Tapi menarik penampilan dari teman-teman dari Ambon luar biasa. Bagaimana, ya, bagaimana? Kan? Bagaimana? Bung Boy dan Bunda Fe. Coba-coba. Amboina Boys. Wow. Saya paling tertarik lagu-lagu Laki-Laki Baik. Iya. Bapak laki-laki baik ya, laki-laki Pak? Laki-laki baik. Jadi gak datang dua kali. Tidak datang dua kali. Oleh karena itu yang sedang bersama dengan Om Boy saat ini. Iya. Itu ya, itulah berujung sekali. Nah, kalau favoritnya Bung David apa nih penampilan yang tadi? Tadi itu Beta yang Semara itu aduh mamae. Bagaimana bahasanya apa? Bahasanya apa? Itu apa ya gimana? Nyesek ya? Nyesek bener. Ah, kalau orang Amun bilang, sayang ada obit sayang. Sayang ada obit. Obat-obat habis semua di apotek kalau begini ceritanya. Oh, itu biasa. Bagus sekali. Tadi. Masih ada banyak penampilan lagi nih Bang Boy sama Bang David. Tapi kita kasih ingat lagi bahwa yang belum share tolong di-share. Ya. Sanak saudara Handai Tolan. Wow. Apalagi yang orang Ambon. Betul. Yang bukan orang Ambon kita racuni. Racuni mereka dengan konten-konten musik malam ini. Konten-konten musik khusus dari Ambon. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari tadi penampilan Amboina Voice ini sudah banyak sekali memberikan warna. Ini berarti sudah ada gambaran dong ya Bung Boy sama Bung David tentang musik-musik di Ambon. Oh, betul. Tentunya. Banyak kan ya, beragam. Beragam. Ya. Ditutup dengan dangdut. Suaranya juga. Tapi yang terakhir juga ada dangdut juga gitu ya. Ternyata cinta Abang Parbeta hanyalah cinta sesaat. Tadi kata kru di sini, lagunya bagus, pakai subtitle boleh. Oh ada yang biar bilang begitu. Iya. Lagunya bikin nyesek tapi harus ada subtitle-nya biar paham gitu. Nanti ke Amun deh kita kasih subtitle gratis. Tapi dari sini. Tapi selesai COVID dulu. Ya memang bisa disimpulkan bahwa orang Ambon itu kalau curhat memang lewat lagu. Betul. Ya isi hati apakah itu memuji. Tadi ada lagu memuji apa istilahnya apa tadi itu yang Nona Ambon. Nona Ambon. Ya itu judulnya rambut itu, panjang, pipi congkak, mata garuda. Physical traits ya orang Ambon. Rambutnya bergelombang, kalau matanya belok, ya kan? Pipinya ada lesung pipi. Jadi maksudnya diutarakan lewat. Coba kita cek dulu lagu, di YouTube ya kita kan? Bagaimana? Coba ada komen-komen enggak dibaca komen dulu nih. Atau sudah berapa nih kalau dihitung semua? Okay. Diakumulasi? Diakumulasi ada. Malam hari ini ada berapa nih kira-kira? Ada. Sebab ada di 3 YouTube ya. Iya, ada 3 YouTube. Ada 22.000 account viewer. Luar biasa. Di YouTube, Facebook, di YouTube ada DSS dan juga ada Pemkot Ambon. Ada juga Tabea underscore Ambon. Yeah. Dan ada juga di live Facebooknya DSS. Jadi kalau diakumulasi malam hari ini ada kurang lebih 22.000 orang yang memantau siaran Colorful Ambon City of Music. Tepuk tangan. Good job. Baiklah langsung saja. Yeah. Ini cluenya setelah ini yang akan tampil adalah Dingin. Maksudnya gimana? Yang ngetop dari lagu Dingin, Bapak. Oh begitu, iya ya ini dia. Langsung saja kita sambut Dodi Latu Harhari. Kuda pano nama nis minta ampong Angelina. Angelina setinggal di mana garu-garu pipegang tangan kita kotang dia sukun tenangan Angelina. Angelina itu dia pun nama Sinona bagus tapi
beta bu nona. Nona. Angelina. Udah pano nama nis minta ampun Angelina. Angelina. Itu dia pun nama Steffi. Yo, yo, yo. Yeah, Angelina bikin beta pun hati mau jaka lele. Beta pengen tambah sedikit juan nona. Yes. Apakah boleh saya paling manis, paling sadis. Bibir suci rambu prata mayam. Memang ale nona Angelina yang beta sayang. Yeah. Buat Nono Namun yang di situ dong, luar biasa. Terima kasih. Barang Dodi lah tuh hari-hari. Yep. Lagunya Angelina. Angelina. Yang nama Angelina semua jadi baper. Terima kasih banyak untuk Amboy and the Voice dan juga talent-talent yang luar biasa. Yes. Dari Ambon. Terima kasih banyak semua. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bung Boy sama Bung Davi. Langsung dari Ambon. Ya, langsung dari Ambon, penampilan yang luar biasa ditutup oleh Dodi Latu hari-hari. Dan sekarang kita akan lihat nih, Bung Boy sama Bung David, ada video greetings dari negara-negara sahabat. Iya, yeah, mantap sekali. Ini dia videonya. On behalf of Chiang Mai City of Craft and Folk Art Congratulations to Ambon City of Music, Indonesia. We hope to collaborate together in the future. Thank you. Museum Musik Indonesia di Malang mengucapkan selamat kepada Kota Ambon yang pada hari ini genap satu tahun memperoleh pengakuan sebagai City of Music dari UNESCO. Sebuah kebanggaan dan kami bersyukur kami bisa menjaga dan memelihara karya-karya terbaik musisi dari Ambon Maluku yang tersimpan dalam sebuah dokumentasi katalog musik Ambon Maluku. Sebagian dari karya-karya musik musisi dari Ambon Maluku yang tersimpan di Museum Musik Indonesia antara lain adalah Frankie and Jane, Masada, Ade Manuhutu, Bob Tutupoli, Ruri Besolima, Max Trio, Sylvia Raja, Melky Goslaw. Dan kami juga menerima sumbangan alat musik tradisional Ambon Maluku dari Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Richard, yaitu Tahuri. Semoga keberadaan Ambon City of Music dari UNESCO menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Hari ini
Tapi memang ada dua saudara kita, yeah, yaitu Gamaliel dan juga Audrey Tapiheru, yeah, yang saat ini sedang berduka karena kehilangan ayahnya, ayah tercinta, George Tapiheru. Jadi kami mengucapkan turut bela sungkawa, turut berduka cita. Berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan, yeah, damai sejahtera di dalam hati setiap keluarga yang ditinggalkan. Baik. Sampai saat ini, saya ulang lagi, kita ulang lagi. Okay. Viewer kita adalah 20.000 account viewer. Dong. Luar biasa. David. Mantap ya. Sekali. Dari YouTube. Dan semakin bertambah. Dan ya. Facebook. Mm-hmm. Dari DSS dan juga dari Pemkot Ambon. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang saatnya kita akan masuk pada Music Performance Celebration Ambon Masa Kini. Dan inilah segmen Ambon Masa Kini setelah kita mengikuti Ambon Tempo dulu. Tempo. Sekarang tiba saatnya Ambon Masa Kini. Di lubuk hatiku tersimpan ada rasa bimbang. Di dalam hati ini sampai kapan kau gantung cerita cintaku di pasir putih kau genggam jemari tanganku. Mempesona setiap mata. Ada cerita, cerita tentang alereng beta, sing bisa lupa sayang, katong dua pung cerita. Kenangan manis di jembatan ini sempurna lupa sayang. Hale bisi-bisi cinta di beta talinga. Tumpung cinta sayang, katong dua angkat sumpah, katong dua ikat janji setia. We'll be right back.
ya, salah satu ikon Kota Ambon. Luar biasa di Kota Ambon ya, yang kita punya. Ya, untuk berikutnya akan kita panggilkan ya, ini salah satu penyanyi luar biasa. Ini Usi Beta juga nih ya. Kita panggil Usi yang punya suara luar biasa ini, Usi Mary Haspers. Best guys. Piring jua bisa tatoki pica di meja makan, bukan cuma sekali saja. Sama deng hidup adek kakak, biar laeng marah laeng mar busu-busu orang saudara jua. Mari hidup baku sayang, jaga itu ikatan, jangan pisah mama pung sayang, kakak sing ada kepeng bisa cari, mas permata cuma fantasi, kalau kakak mau cari di mana? Penting satu bar play. Kakak hati, mengapa kakak marah beta sio? Beta ka suara se putar muka, beta ka rumah se tutup pintu, meski kakak tahu beta ada di situ. Mengapa beta kakak seng kasih suara, katorang dua satu darah, lalu mengapa kakak marah, siom sampai matahari masuk. Piring jua bisa tatoki, semua saudara yang ada di seluruh dunia, di Belanda, di Amerika, di Maluku, di Ambon, dimanapun berada. Mari hidup aku sayang, stop juang, tembak pemarah satu deng lain. Eh? Katong bersatu, katong baku sayang, Tuhan sayang katong semua. Kakak hati, mengapa kakak marah beta sio? Beta ka suara se putar muka, beta ka rumah se tutup pintu, meski kakak tahu beta
matahari masuk. Piring jua bisa koki bija di meja makan, bukan cuma sekali saja. Sama jeng hidup adek kakak, biar lain marah lain, mar busu-busu orang saudara. Kamu cari di mana kakak hati? Lagu itu ciptaan dari Bung Maksi Tutupari. Ya, basudara semua, masih banyak Beta pun kakak-kakak yang luar biasa. Untuk itu salah satu kakak yang luar biasa Beta mau panggil Bung Harvey Maliholo. Silakan Bung. Terima kasih Mary. Thank you. Selamat malam, Mas Saudara. Ketika ku sadari merpati telah meninggi, bawa hampaku dan terbang jauh. Dan begitu tiba-tiba kau telah hadir di hatiku, sirah letihku juga laraku. Indah nian cakrawala, semesta berlagu. Panggil namamu, terpana di jumpa pertamaku. Aku terpikat tatapanmu, juga senyummu. Sapamu dambaan kalbu luruh hatiku. Gempita di dalam darah tercinta, bersama manjamu canda. Indah nian cakrawala, semesta berlagu. Ku panggil namamu, terpana di jumpa pertamaku. Aku terpikat tatapanmu, juga senyumanmu. Sapamu dambaan kalbu luruh hatiku. Gempita di dalam darah tercinta, bersama manjamu candamu gayamu. Gempita di dalam darah menjelma, bersama sejuk katanya di hatiku. Mungkinkah kita bersatu berpadu, bersama gerapnya langkah. Si bakal
cita-cita, gempita cita, yeah, gempita cita, gempita cita dalam doa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Setelah saya menyanyikan sebuah lagu dari yang dibuat oleh Elva Zasyuria dan Wike Gur. Yang membawa saya menjadi juara di Golden Kite World Song Festival tahun 1986. Lagu berjudul Gempita Dalam Dada. Dan kalau pada malam hari ini saya tidak menyanyikan lagu Ambon, bukan saya tidak mencintai Ambon. Saya adalah putra daerah Maluku. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini saya bisa meramaikan acara Ambon City of Music yang pada hari ini juga merayakan ulang tahun pertamanya sebagai Ambon City of Music. Sebagai seorang putra daerah, saya sangat bangga, saya bersyukur kalau Ambon sudah ditentukan oleh UNESCO menjadi City of Music. Dan sebuah lagu berikutnya ini juga lagu yang membawa saya menjadi best singer di World Popular Song Festival di Tokyo tahun 1986. Lagi-lagi sebuah karya Elva Zasyuria dan Wike Gur. Seandainya selalu satu untuk Anda. Cinta juga dalam cinta, seandainya kita
terjadi bagai asa yang tak bertepi. Harus ku akhiri, harus ku hadapi sepi hidup ini. Seandainya kita selalu satu dalam cita-cita, juga dalam cinta. Seandainya kita selalu satu berpadu dalam angan dan harapan, dalam suka tahun destapa, dalam langkah menuju hidup bahagia. Dalam langkah menuju hidup bahagia. Terima kasih banyak. Berikutnya, adik saya, teman bernyanyi bersama-sama, sahabat saya, kita ada WA grup sama-sama yang judulnya gak boleh disebut, ya. Tanpa banyak komentar, Melly Guslow. Makasih Bung Harvey, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, selamat malam. Senang banget akhirnya bisa nyanyi di sini ya. Dan lagu pertama ini ciptaan papa aku, Sio Mama. Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo dulu, Sio Mama gendong beta. Sambil mama bayi
pujulah sampai besar begini. Beta terlupa mamai. Berapa puluh tahun lalu, beta masih kacile. Beta ingat tempo dulu, sia mama gendong, gendong beta. Sampai basah begini, oh, beta terlupa mamai. Si oh mamai, beta rindu mau pulangi. Si yo mama, beta solia kurus lawangi. Beta balu balas mama, mama pun capek jodoh lowe. Si yo tete manis. Jaga beta pun mamai. Sio tete manise. Jaga beta pun mamai. Terima kasih. Iya. Ciptakan lagu ini tentunya ditenarkan oleh orang lain sebenarnya. Betul ya? Dipopulerkan oleh orang lain. Tapi ketika tadi Usi Meli menyanyikan, aduh itu rasa di hati saya, itu dalam banget. Luar biasa. Apa makna tersendiri dari lagu ini bagi Usi Meli? Karena buat saya segala-galanya di muka bumi ini yang nomor satu selain dari Tuhan ya mama ya. Jadi saya selalu merasa sangat bernyanyi dari hati kalau
bernyanyi yang bertemakan seorang ibu atau mama, kecintaan kita kepada mama atau ibu itu luar biasa sih kalau buat aku. Ya. Pengalaman pribadi mungkin ada suatu hal yang sangat spesial dengan mama? Saya gak bisa kasih apa-apa sama mama saya ketika saya berhasil di industri musik. Jadi pada saat itu saya juga membuatkan lagu buat mama karena menurut saya betapapun besarnya materi yang mungkin kita kasih kepada beliau juga gak akan pernah bisa sebanding dengan kasih sayang beliau. Dan saya bikin lagu Bunda waktu itu karena saya ingin ini lagu bisa mewakili suara hati semua anak-anak untuk ibunya. Luar biasa. Kalau gitu kita mau dengarkan lagunya. Buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Selalu ada di dalam
dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Selanjutnya, kakak saya tercinta, sahabat di grup yang gak bisa disebutin namanya, Ibu Kiki, mudah-mudahan lagi nonton. Juaranya festival dan saya banyak banget mendapatkan ilmu dari beliau. Ruth Sanaya. Melly. I love you, Melly. Halo semuanya, senang sekali bisa ada dalam momen yang bersejarah ini ya, luar biasa sekali. Menyinari semua yang dilanda lara, duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa.
dia tadi tersiksa lagi ciptaan dari Bung Kris Kaihatu yang dipopulerkan oleh Bung Uta Likumahua. Kali ini tanpa banyak berpanjang-panjang saya akan panggilkan kakak saya tercinta Bung Kor Tetelepta. Hai Bung Kor. Halo. Kita Bude. Duet kembali setelah sekian lama, berapa puluh tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kita duet di mana? Waktu itu lagi di Belanda di ya? Di Belanda. Iya. Dan di terakhir Anda. Sekali mempunyai kesan yang mendalam buat saya. Karena saya duet lagu ini dengan almarhum Bung Yopi Latul. Oke. Bawa beta pung pasang pardia di sana, yeah. Bilang beta kung rindu, bilang beta pung sayang, biar beta tak bisa ale ada di hati. Wow. Tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati, nyung mana ale pun janji. Beta sabar menang. Joale nyong sampai hati, biar ale tak bisa jauh, beta pegang sepung janji. Jangan lepikir beta lain.
Oke, untuk semua saudara di mana saja berada, lagu berikutnya. Cari teman, oh jangan sampai dapat kulit durian. Oh orang muda kok hati, bye bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga, oh kalau mencari teman, oh jangan sampai dapat kulit durian. Oh hati, oh hati, oh hati, bye bye. Jangan sampai sembarang orang lata gai. Sejangan, sejangan, jampa paripi. Kulit durian, sungguh baguri. Yeah, yeah. Oh hati, yeah. Orang muda kok hati, bye bye. Oh jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga, oh kalau mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Oh hati, oh hati, oh hati, bye bye. Oh jangan sampai sembarang orang lata gai. Sejangan, sejangan, jangan paripi. Kulit durian sungguh baduri. Oh hati, oh hati, oh hati. Bye-bye. Jangan sampai sembarang orang lata gai. Sejangan, sejangan, jangan paparipi. Kulit durian sungguh baduri. Wow. Panggayo, eh panggayo, eh panggayo. Oh panggayo toki dinding arombai. Jujaro demu ngare mari dansa. Eh badansa, bye bye. Eh panggayo, panggayo. Panggayo toki dinding arombai. Jujaro demu ngare mari dansa. Eba dansa, bye bye. Mana lalen sobeta, olen sobeta di mata cele. Mana gimana gimana nona beta, beta rapa, beta polo, beta kele rapa tei. Panggayo, 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 panggayo toki dinding arumbai. Eba dansa, bye bye. Eba dansa, bye bye. Eba dansa, bye bye. Oh oh oh, panggayo, oh para oh oh oh. Yeah, let's go. Oh, panggayo, yeah, yeah.
Berikutnya ini, tidak tunggu lama lagi, saya panggil teman saya, suaranya sangat lembut sekali. Bun John Tanamal. Bogor, danke banyak-banyak, dan buat saudara semua yang ada dimanapun berada, kita ketemu di sini saja, tapi saya percaya bahwa kita punya sukacita yang luar biasa. Okay. Saya akan nyanyikan sebuah lagu, lagu lama sekali, tapi lagu bagus sekali, Kota Ambon. Dengan teluk yang indah permai, apa tempo beta lihat Ambon manis. Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku, di pinggir pantai tempat beta berteduh. Dari jauh tempat beta dilahirkan. Bulan terang menerangi tepian pantai. Bunyi gitar dawara tifa, oh tifa rame-rame. Apa tempo beta lihat engkau lagi? Apa tempo beta lihat Ambon manis?
kasih, dan malam hari ini saya akan minta teman baik saya, Andre Heanusa. Bung John, terima kasih Bung John. Wow, dengerin Bung John. Ingat Hallelujah Singers dan ingat festival pop song. Bung John, jadi malam ini teman-teman semua kita bahagia. Kita melewati satu tahun anniversary dari Ambon Kota Musik versi UNESCO. Kita ingat Chris Kayahatu almarhum. Kita ingat Bruri Pesulima. Kita ingat Glenn Fredly almarhum, adik kita yang baik. Kita ingat Bung Yopilatul, Om Benny Likumahua. Bung Boy, sadis Bung ya. Mereka udah bikin milestone untuk kita semua. Saya pengen bawa Chris Kayahatu malam ini. Karena jujur aja saya selalu nonton beliau. Zaman itu di Captain Bar atau di Pasar Seni Ancol. Chris Kayahatu, we love you brother. Dennis Talakua, the best. Ambon-ambon keren nih. Dennis Talakua, the best. Berry Likumahua, the best. Ada Aditya. Mainkan paman. Katakanlah segalanya, semua yang masih tersembunyi di antara kita. Lupakan saja duka lara, biar ku ingat lagi senyummu yang seindah langit merah. Kasih, mengapa, apa yang terjadi, matahari pun tiada berseri. Hanya bila kau mengerti arti cinta yang sejati, tiada guna berseri. Sembunyi di antara kita berdua. Lupakan saja duka lara, biar ku lihat lagi senyummu yang menghias langit merah. Kasih, mengapa, apa yang terjadi, matahari pun tiada berseri. Hanya bila kau mengerti arti cinta yang sejati, tiada guna berseri. Memang ku sadari kini cinta adalah misteri. Nicky Money Put in the House. Mengapa
seteguk air sejuk, penawar haus dan dahaga. Di tekad cinta telah menghilang dalam cita-cita dan realita yang mengimbus di hatiku. Apa yang terjadi? Matahari pun tiada berseri. Hanya bila kau mengerti arti cinta yang sejati, tiada guna bersedih. Memang ku sadari kini cinta adalah misteri so much. Saya mau panggil adik saya yang paling keren, Marcelo Tahitu. More love. Harvey. Betul. Kita bisa lihat Melly Goeslaw, Andre Hanusa. Kapan lagi? Hanya momen-momen ini, seperti momen ini. Seperti ini yang mengumpulkan semua demi Kota Ambon. Betul. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sesaat lagi Elo atau Marcelo Tahitu akan hadir untuk menyanyikan lagu Pergi Untuk Kembali, tapi enggak akan dinyanyikan sendiri. Karena akan dinyanyikan bersama dengan ayah tercinta. Kapan lagi? Kejadian begini ini hanya satu-satunya. Dan lagu yang mereka nyanyikan adalah ciptaan dari Pergi Untuk Kembali, Minggu Tahitu. Dan papa tercintanya. Iya, betul sekali. Jadi kita sambil nunggu Elo sama papanya, Om Minggu Tahitu siap-siap. Kami mau ingatkan sekali lagi bagi yang nonton di rumah, jangan lupa share karena kita masih punya satu segmen yang sangat fantastis dan luar biasa, yaitu Ambon Masa Depan. Ambon bertabur masa depan. Bintang juga nih. Ambon Milenial. Ambon Milenial. Jadi nanti akan ada penampilan-penampilan spesial. Tapi setelah penampilan Elo dan juga Om Minggus ini, ada satu segmen yang sudah kami siapkan. Namanya Tahure Award, Bung David dan juga Bung Boy. Ya. Dimana kita akan memberikan penghargaan bagi senior-senior, musisi-musisi. Insan-insan seni dari Maluku. Betul sekali. Sudah siap sepertinya. Kita akan lihat penampilan spesial duet ayah dan anak. Marcelo Tahitu dan Minggus Tahitu. Berikanlah senyuman padaku.
akan pergi meninggalkan dirimu menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Congratulate Ambon City, the only UNESCO Creative City of Music of ASEAN, on the 1 year anniversary of joining UNESCO Creative Cities Network. Highland wishes Ambon City all the best, and together we will get through COVID-19 and we'll meet very soon. Stay creative, stay unique. Keep singing with your musical DNA and rhythmic Ambonese heart. We look forward to dancing to your songs and creating something wonderful with the people of Ambon City. Take care and jumpa lagi! We are musician. Kami di New Amadeus mengucapkan selamat satu tahun Ambon UNESCO City of Music. Semoga semakin maju dan diberkati. Tabea. Biasa. Ini sudah sampai di momen yang kita tunggu-tunggu, karena kita akan memberikan penghargaan Tahuri Award pertama kalinya, persembahan pemerintah Kota Ambon. Untuk musisi, seniman yang punya dedikasi dan untuk andil. Membangun, ya betul, untuk membangun seni di Maluku termasuk musik. Dan sekarang kami mau kasih ingat juga nih Bung Boy sama Bung David. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada penampilan dari Angel Peters. Ada juga teman-teman yang sangat Monita Tahalea juga. Ada banyak sekali akan tampil setelah ini. Berli Gumahwa juga. Kemudian ada Matthew Sayers juga. Jadi yang milenial stay tune. Kita akan kembali setelah pemberian Tahuri Award. Oleh karena itu kami mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon. Baik, kita akan. Oleh karena itu kami juga akan mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Bapak Riko Hayat, untuk membacakan SK Pemerintahan Kota Ambon. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Tabea. Izinkanlah saya membacakan surat keputusan Wali Kota Ambon nomor 4
29 tahun 2020 tentang penerimaan penghargaan Tahuri Award First Anniversary Ambon UNESCO City of Music. Wali Kota Ambon menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberikan penghargaan Tahuri Award dalam rangka First Anniversary Ambon UNESCO City of Music kepada musisi dan mereka yang berjasa dan memiliki dedikasi tinggi dalam upaya dan usaha Kota Ambon menjadi kota kreatif musik versi UNESCO. Dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, ketiga, ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2020 cap tertanda Rishad Lohana Pesi. Untuk itu kami mengucapkan selamat bagi para penerima Tahuri Award 2020 sebagai berikut. Dan penerima penghargaan Tahuri Award adalah kategori Musik Inisiator Triawan Munaf, Ari Juliano Gema, Hari Santosa Sungkari, Chris Patikawa, Robinson Sinaga, Muhammad Fauzi, Hilmar Farid, Levinus Malau. Kategori Musik Influencer, Murad Ismail. Kategori Focal Point Mannheim UNESCO City of Music, Rainer Kern. Kategori Focal Point Katowice UNESCO City of Music, Tamara Kaminska. Kategori Amboina Legend Musician, Hari Sousia, Sousa dan Mas Knight Vocal Group. Bing Lewa Kabesi, Kace Hehanusa, Oele Patiselano, Rene Rehata, Andarinho Group, Hellas Group, Frankie Sahilatua. Kategori Best Pop Singer, Z. Lekatompesi, Bob Tutupoli, Harvey Maleholo, Lex Trio, Uta Likumahua. Ruth Sahanaya, Grace Simon, Ongen Latuhaimalo, Josai Tapi, Ridwan Hidayat, Joyce Pupella, Margie Seegers, Ade Manuhutu, dan Frankie Mewar. Kategori Best Amboina Musician, Enteng Tanamal, Barche Van Houten, Bram Manusama, Yance Manusama, Rido Rehata, Iwan Palembang, Hari Anggoman, Jeffrey Tahalele. Kategori Amboina Lifetime Music Achievement, Ruri Pesolima Marantika, Beni Likumahua, Yopi Latul, Hamdan Atete, Glenn Fredly, Chris Tamaela, Teko Siahai, Pit Lewa Kabesi. Dan kategori Best Amboina Composer, Minggus Tahitu, Chris Manusama, Teti Mataheru, Edi Latuharhari, Ari Sapulete, Hani Tuhuteru,
Kategori Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Ronnie Lopez. Dan kami juga ingin mengumumkan satu penerima penghargaan Tahuri Award kategori inisiator yang belum ada di video tadi. Beliau adalah Profesor Dr. Markus J. Patinama. Selamat untuk Profesor Dr. Markus J. Patinama. Dan saat ini kami mengundang dengan hormat Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohana Pesi, untuk menyerahkan penghargaan yang akan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Bapak Rustam Latupono, dan juga Wakil Wali Kota Ambon, Bapak Syarif Hadler. Dan kami mengundang perwakilan dari penerima penghargaan untuk menerima penghargaan, yaitu Bapak Triawan Munaf, diwakili oleh Bapak Ari Juliano Gema, almarhum Glenn Fredly, diwakili oleh adik Uci Pati Latui Hamalo, Ibu Ruth Sahanaya, dan Bapak Minggus Tahito. Dan untuk penghargaan Tahuri Award lainnya, untuk para pemenang akan dikirimkan ke alamat masing-masing ya, Bang Boy dan juga Bung David. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon yang sudah hadir hari ini untuk memberikan langsung penghargaan Tahuri Award bagi para penerima. Dan yang ada di studio kami saat ini adalah perwakilan dari para pemenang Tahuri Award, Bapak Ari Juliano Gema, Ibu Uci Pati Latuhamalo yang mewakili yang menerima untuk Glenn Fredly almarhum, Ruth Sahanaya dan juga Minggus Tahito. Ya, dan kami ulangi bahwa tadi juga ada satu penerima penghargaan Tahuri Award kategori inisiator yang belum ada di video. Beliau adalah Profesor Dr. Markus J. Papilaya. Selamat untuk Profesor Dr. Markus J. Papilaya. Luar biasa. Kami persilakan para pemenang untuk foto dulu. Tenang, sudah aman karena semuanya dilindungi oleh masker. Jaraknya juga dijaga. Selamat bagi para pemenang. Terima kasih banyak untuk karya-karyanya. Jasanya juga untuk mengembangkan musik. Bukan saja untuk Ambon saja, tapi kontribusinya juga untuk Indonesia. Ya, karena telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Betul. Sekali lagi. Terima kasih banyak para pemenang. Pak Wali Kota, Pak Wakil Ketua DPRD, dan juga Wakil Wali Kota Ambon. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan terus kita berharap bahwa setiap mereka terus memberi inspirasi bagi kita semuanya. Dan kita-kita yang muda-muda juga harus memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Nah, baik, bicara soal generasi selanjutnya. Yes. Nah, yang kita tunggu juga ya. Tibalah kita di tempat yang sangat aku idam-idamkan. Where I belong. Millennials. Jadi kalau misalnya dari tadi kita sudah melewati masa ke masa, melewati banyak sekali penampilan-penampilan yang luar biasa. Ya, betul. Kesan dari Bung David gimana nih? Sangat gini, jadi kan musik ini selalu begini ya, kalau kita dengar sebuah lagu. Ada suatu momen-momen kita balik ke sana memori kita. Betul gak seperti itu? Betul. Alami seperti itu ya. Nah, ketika memang ada lagu-lagu yang saya tidak kenal. Karena memang zamannya berbeda. Baru dengar tadi, tapi itu keindahannya luar biasa. Bahkan tadi saya katakan bahwa ada bagian-bagian yang bahkan itu seperti diwariskan ke yang lagu-lagu berikutnya. Generasi yang saat ini, yang nanti mungkin kita akan dengarkan juga. Nah, jadi kesan buat saya justru malah kebalikan. Jadi ketika saya dengar lagu ini, saja ingat lagu yang sekarang ini ada lagu yang kurang lebih kira-kira mirip. Dua bar mirip, woy. Kalau dari tadi gitu yang nyanyi Bung Boy ini hafal semua lagu-lagunya. Apalagi secara tidak langsung kita juga ikut bersenandung. Contohnya lagu apa nih? Dari tadi penampilan yang paling favorit yang mana nih? Boy. Semuanya disemangat saya bilang tadi. Ada Andre Hanusa dengan lagunya Chris Kayatu. Ya dulu
almarhum tuh sering muncul bersama Funk Session di Ancol. Dan kita semua, khususnya anak Ambon, selalu hadir di situ. Wajib. Glenn Freddy waktu wajib, masih wajib. Muda, waktu masih muda juga bermain di situ. Ada Yance Manusama main bass, ada Mas Mujiono juga main gitar. Semua komplit. Dan tumpah ruah. Selalu penuh taman pasar seni Ancol jikalau Funk Session yang main. Nah, kita rindu sekali ada new Funk Session lagi dari Ambon. Pasti ada dong. Betul. Pasti ada dong, Bung Boy, Bung David, apalagi kalau sekarang ini sudah banyak yang tampil, ini juga memberikan inspirasi juga bagi musisi-musisi muda di luar sana. Go out, nyanyi sepuas mungkin, hasilkan karya-karya yang banyak. Betul. Karena tidak ada yang salah dalam musik. Betul. Nah, mungkin ada satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Ini bukan ingin menggurui atau ingin merasa diri paling benar ya, tapi kita ingin supaya mari kita dukung saudara-saudara kita. Betul. Musisi. Kalau ada yang lagi mau maju, justru mari kita dorong untuk maju gitu ya. Karena ini yang paling penting, kolaborasi. Ini zaman sekarang adalah zaman kolaborasi, bukan zaman yang sendiri-sendiri, independen, mau rasa bisa sendiri, yang lain gak perlu. Enggak, tapi ini zaman milenial begini, ini kolaborasi. Kalau Eni maju, saya mau dukung justru. Betul. Semakin maju lagi, dorong gitu ya. Betul. Bukan kita baku cakar, baku tarik begitu. Nah, yang akan hadir nanti adalah siapa lagi? Barry Likumahua, Matthew Sayers, Angel Peters. Angel Peters, saya pernah dengar juga. Wanita Talian. Oh, ini juga penyanyi jazz juga. Mantap kali kalau misalnya yang ini. Matthew Sayers juga ya. Wah, luar biasa. Yang ada obit ini. Yang ada obit. Setelah ini obat-obat habis di apotek, semua habis. Sapa, Bo? Ayo, help. Ayo teman-teman, saudara-saudara yang masih muda. Ada komentar tidak? Langsung tarik. Coba. Yang lagi nonton di YouTube, apalagi yang waktu Indonesia Timur, apakah masih on atau masih tidak? Masih on atau tidak? Di sana jam berapa? Jam pokoknya 1. Komen-komen yang paling kreatif akan kita bacakan. Ya, coba dilihat dulu nih, Bung David, yang paling kreatif komennya akan kita bacakan. Ada ucapan selamat ini buat Bung Roni Lopez juga ada. Selamat ya, Kota Ambon, selamat. Ada banyak ya? Ini dukungan banyak sekali lah. Nah, sekarang pergi ke kolom komen yang lagi menyaksikan di YouTube maupun di Facebook. Sekarang di YouTube aja dulu ya. Posting komen yang paling kreatif akan kita bacakan. Yes. Live malam hari ini sambil kita tunggu teman-teman Ambon masa depan bersiap-siap dengan karya-karyanya. Kami informasikan juga nih ya, Bung Boy sama Bung David, bahwa acara yang kita selenggarakan dari siang tadi. Dari jam 3 sore, jam 5 waktu Indonesia Timur. Sampai malam hari ini sudah direncanakan dengan matang, satu. Dan melibatkan memang banyak orang, tapi flow-nya sudah kita atur. Sehingga tidak terjadi penumpukan orang di satu ruangan. Betul. Dan meningkatkan resiko penyebaran COVID-19. Betul. Semuanya sudah direncanakan dengan matang. Siapapun yang akan masuk ke area lokasi pelaksanaan kegiatan ini langsung direpit. Dan dilengkapi dengan masker serta semuanya aman dan tentram dan terkendali. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Karena memang semuanya sudah dijamin keamanannya dan sehat. Ada surat cinta Ada surat cinta. Surat cinta ya, tolong dibacakan. Tolong dibacakan. Baik, David. Ada sedikit ralat. Tahuri Award kategori inisiator musik adalah Franz J. Papilaya. Oke, baiklah. Selamat untuk pemenang, selamat. Papilaya. Nanti akan kami kirimkan. Kirimkan ya ke alamat masing-masing ya. Trofi dan penghargaannya akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Baiklah. Ini semua sudah batariak ini. Mana orang-orang itu katanya? Jangan galak-galak, Bapak Ibu. Jangan galak-galak. Sabar. Baiklah, sudah. Kita akan sudah panas ini, mungkin agak-agak buka-buka. Biar kelihatan bajunya. Itu baca baju apa itu? Abis ini pindah Ambon. Colorful. Ambon. Abis ini pindah Ambon nih. Kita buka sekarang. Susul juga nih. Aduh. Bung Boy, baiklah. Sudah siap nampaknya, Bung Boy, mainkan. Sudah. Baiklah. Kalau gitu kita langsung ke Ambon masa depan. Dengan Music Arranger, Barry Likumahua. Wow. Could I become anything?
Tadi kita buka dengan sebuah karya dari almarhum Chris Kaihatu, salah seorang pencipta lagu dari Maluku yang tentunya sangat berpengaruh dan berdampak. Lagu tadi judulnya Rame-Rame, sudah beberapa kali dibawakan. Salah satunya yang membawakan adalah almarhum om saya, Tolik Mahua. Lalu dibawakan juga oleh almarhum Glenn Fredly beberapa tahun yang lampau. Dan ini sebetulnya sisa aransemen yang pernah saya bawakan bersama beliau waktu kita masih main bareng. Tapi dibawakan dengan apik sekali oleh teman-teman saya yang datang sini. Ada Aditya Titale di sebelah sana, ada David Likumahua di gitar, ada Dimas Pradipta, Latu Heru, dan juga Georgia Tanasale yang tidak kelihatan di sebelah sini, tapi ada di TV pasti kelihatan ya, kalau anda nonton di rumah, di drum dan di percussion. Lalu tentunya ada yang spesial banget, ada Martin Siahaya di sebelah sana. Sebetulnya Siahaan, tapi karena dia banyak main dengan Amon-Amon, jadi berubah jadi Siahaya juga ya. Untuk berikut ini, tanpa panjang lebar lagi, ini sebuah kehormatan buat saya pribadi bisa main dengan sosok yang berikut ini. Saya rasa gak perlu diperkenalkan lagi karena beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh buat industri musik Indonesia. The one and only Ruth Sahanaya. Barry, hai. Hai, Barry, sebenarnya saya di sini mewakili kakak-kakak saya yang lebih dulu tadi sudah menyanyi ya, dari masa lalu, masa kini. Karena buat saya, kakak-kakak saya itu tanpa mereka yang mendahului membuka jalan, gak akan ada yang masa kini juga. Betul gak? Tepuk tangan dulu dong untuk semua kakak-kakak saya. Iya. Sekarang jadi bisa mewakili mereka semua untuk berkolaborasi dengan masa kini. Sebuah lagu dari karya dari Bartje van Houten. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini.
sanggup lagi menerima derita ini. Aku sana ya, ladies and gentlemen. Wow. Oke. Okay. Ya, tadi sebuah lagu dari sebuah grup yang sangat terkenal tentunya di tahun sekitar 70-80-an, Deloitte. Dengan salah satu personelnya, Umbarce van Houten. Dan untuk yang berikut ini, saya mau undang satu teman saya. Dia dulu punya band, bandnya bagus banget tuh kalau gak salah. Ada bandnya, lumayan lah di... Masa? Give it up for the one and only Matthew Sayers. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Lagu apa kita? Gimana? Om Berry. Tepuk tangan dulu buat Om Berry Likumahua. Udah jadi om, soalnya udah punya anak. Let's go. Come on.
buat Berry Likumahua. Come on Martin Sia. Thank you. Ya, lagu tadi judulnya Nusaniwe dan itu ada di album pertama, bukan album pertama, albumnya Om Yopi Latul almarhum, Ambon Jazz Rock. Dan dibawakan dengan apik sekali oleh Funk Section, grup dari Om Chris Kaihatu almarhum. Makanya buat saya lagu itu juga punya arti tersendiri karena saya pendengar setia album Ambon Jazz Rock. Salah satu album terbaik Indonesia buat saya. Dan pada masa itu memang sangat diterima, bahkan bukan hanya di kalangan orang Maluku, tapi bahkan seluruh orang Indonesia mendengarkan album itu. Karena itu jadi sejajar banget pada tahun itu dengan Karimata, dengan Krakatau, dengan semua band-band yang ada pada saat itu. Jadi sebuah kehormatan, dan buat saya kehormatan lagi karena rumah saya kebetulan di Arsa Lobar, kalau di Ambon. Dan itu masih masuk dari daerah Nusaniwe. Jadi benar-benar punya arti tersendiri buat saya pribadi. Walaupun saya anak Ambon Kart ya orang bilang ya, anak-anak yang besar di Jakarta. Tapi buat saya Ambon is my home. Ya, ini sebenarnya ngomong agak panjang supaya nafas bisa agak tenang ya. Usia sudah mulai bertambah, agak lupa. Berasa masih main di pensi ya. Nafas sudah agak beda. Oke. Buat yang berikut ini lagu yang sangat sesuai buat orang yang punya kerinduan tersendiri sama Ambon. Kalau buat seperti tadi saya bilang, saya cinta banget sama Ambon. Makanya puji Tuhan banget istri saya memutuskan menikah di sana waktu itu 2 tahun lalu. Jadi menjadi sebuah kenangan tersendiri. So buat mereka yang ngerasa jauh dari Ambon tuh pasti rasanya pengen pulang terus. Dan buat lagu berikut ini judulnya Beta Berlayar Jauh, saya mau undang ada Angel Peters on the stage, please. Selamat malam. Untuk Ambon tercinta.
Wow, okay. Yeah. Memang. Bener-bener ya, usia berpengaruh ya ternyata ya. Wow, okay. Baru kerasa nih. Once again ada teman-teman saya di sebelah sana, spesial banget ada Martin Siahaan, oh sorry Siahaya di keyboard. Ada Aditya Titale on the second keyboard. Ada David Pham sama Likumahua, cuma beda huruf W-nya, dia gak pakai W. Ada Likumahua, David Likumahua sebelah sana. Di studio sana ada Bung Georgi Tanasale on percussion dan juga Mr. Dimas Pardipta, Latu Heru, Simon. Kih, disebutin semua on the drums. Dan buat yang berikut ini juga satu lagu favorit saya banget. Ini lagu dari almarhum Chris Kayahatu, Om Chris Kayahatu, dan saya dapat kehormatan tahun 2006 pernah bikin tribute buat beliau di sebuah event jazz festival di Indonesia. Dan kebetulan diceburin sih sebetulnya, yang nyeburin saya dulu namanya Glenn Fredly. Dipaksa tiba-tiba jadi MD. Emang dia suka gitu ya, suka paksa-paksa orang, tapi ya ternyata dia mengeluarkan sesuatu yang saya juga gak tahu kalau saya punya gitu, saya bisa jadi MD. So, Glenn, makasih ya. Buat yang berikut ini lagu yang saya bilang tadi, liriknya juga dalam banget. Jadi memang orang-orang Ambon tuh kan ya kecenderungannya lebih romantis ya. Kita kalau bicara memang manis-manis, baik-baik. Buat yang berikut ini saya mau panggil adik. Ini sih adik, benar-benar adik nih. Untuk nyanyikan karya dari Om Chris Kayahatu, judulnya Kau Yang Ceria. Give it up buat Dio Hitipeu. Thank you, Kaveri. I like your guitar strap here. John 3:16. Selamat malam buat semua yang ada di sini dan yang juga dari YouTube. This next song dari Om Chris Kayahatu. So I guess let's bring it on. Mungkinkah kau tak percaya lagi? Terasa hampa.
Give it up one more time buat Dio Hitipeu. Kau yang ceria, bye. The great Chris Kayahatu. Okay. Tinggal ada beberapa lagu lagi. Sebenarnya pengen bawain 200 lagu, cuman kayaknya waktu juga ya. Di Ambon udah jam berapa nih? Udah jam 1. Oke. Okay. Untuk lagu yang berikut ini kita akan calm down dikit. Dikit aja, nanti ngegas lagi. Dan ini salah satu lagu yang buat saya pribadi juga favorit. Lagu tradisional banget dan akan dibawakan dengan sangat apik. Cih, dibawakan dengan sangat apik loh bahasanya. Satu nomor nih. Old school banget ya, satu nomor. Dari ada satu nona yang kita udah lama bareng, berkarir juga bersama-sama. Dan satu buah kebanggaan juga karena nona ini dari Ambon juga tentunya. Give it up for the one and only, Monita Tahalea. With Lembe Lembe. Ambon Cideng, Ber. Ambon Cideng ya? Selamat malam semuanya.
Okay. Monita Tahalia, Ambon Cideng. Saya juga Ambon, dulu Ambon Ciputat, sekarang Ambon Bagusan. Ambon Jaksel. Okay, dan juga solo yang sungguh apik dari saudara Martin Siahaya. Faham Siahaan, sorry. Siahaya, sorry. Ada David Lekumahua sekali lagi on gitar, ada Aditya Le on keyboard, ada Dimas Pradipta Latu Heri Simon on the drums, dan ada Georgie Tanasale on percussion. Buat lagu berikut ini akan jadi lagu terakhir dari kita. Kalian pegang kord. Terima kasih sekali kesempatannya buat saya bisa mengaransemen lagu-lagu yang future. Wah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa jadi penghargaan lah buat kita dari yang saya sebenarnya udah nggak muda lagi sih. Saya cuma masih berjiwa muda. Buat anak-anak generasi muda Ambon bahwa kita punya banyak karya-karya yang luar biasa dari anak-anak Maluku. So, sebuah kebanggaan juga karena kita sudah jadi City of Music, jadi berbasiskan musik, dan memang musik bukan sesuatu yang asing buat orang-orang Maluku. So, pastikan bahwa kita memang benar-benar live up to that, dan kita benar-benar bisa membuktikan bahwa memang anak-anak Maluku bahkan gak harus ke Jakarta untuk bisa berkarya ya. Anak-anak Maluku harus bisa berkarya dari Maluku, dari Ambon. Dan saya rindu banget ngeliat teman-teman dari Maluku yang bisa berkarya dengan sangat luar biasa di Indonesia. Jadi cukup gak usah Berli Kumahua lagi yang main bass, harus anak-anak dari Ambon yang bisa main bass di Jakarta Raya ini. Terbukti kan ada Aditya Tale di sini, jauh-jauh dari Ambon loh, luar biasa nih. Kalau dia di Jakarta sih, kerjaan udah sehari 8 gig kali ya. Gitu loh. Tapi gak apa-apa, di Ambon aja, jangan ke Jakarta. Nanti kasihan Martin, karena Martin kerjaan agak rebutan ya, Tin ya. Okay, buat lagu berikut ini saya mau panggil lagi teman saya, saudara saya, ada Matthew Sires on the stage, please. Buat lagu yang berikut ini harusnya semua tahu sih, dan kalau tahu dimanapun Anda berada, mungkin kalau yang ada di sini mau berdiri, mau joget sama-sama, kita dansa sama-sama, boleh banget. Yang di rumah yang lagi nonton dimanapun kalian berada, apakah di Jakarta atau di Ambon atau dimanapun, di Melbourne, di Belanda, dimanapun, kalau denger lagu ini harusnya sih kepancing pengen goyang ya, Matt ya. Yeah. Jadi kalau gak usah goyang beneran. Goyang beneran, oh Ali goyang. Kok ngeliat ragu? Jadi agak lain. Coba jelasin. Jadi lagu berikut ini adalah sebuah lagu dari almarhum Om Yopi Latul. Yes. Boleh tepuk tangan buat karyanya Om Yopi sampai saat ini masih berdiri. Jadi yang mistis buat saya, entah kenapa gak hafal-hafal lagu ini. Kenapa ya? Karena memang cuma diam ya, yang bisa bawain lagu ini sebenarnya. Tak tergantikan, tapi kita coba lah ya dengan gaya kita ya. Jadi om-om tante semua yang ada di sini, teman-teman dari Ambon, mau joget-joget di sini boleh dong. Dimas. Jangan ragu, katong tunjukkan sama-sama. Ih, sedap. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, gak usah disebutin judul lagunya, dari intronya juga pasti tahu. Pasti tahu. Din. DJ Martin, come on DJ Martin. Mama Ute, Tante Marci, mau joget-joget boleh loh. Om Harpi mana tadi Om Harpi? Ada di pelam
tepuk tangan buat Rio di Tale. Come on. Buat Matthew Sayers, mantap. Martin Siahaan, David Likumahua, Aditya Titale, Dimas Pradipta, Georgie Tanasale. Nama saya Berli Kumahua, signing out. Besok malam kita akan hadir lagi di SSS, DSS untuk tribute to Tali Kumahua and band Likumahua. Wow. Good night, God bless you. Nungguin ya. Itu tadi wow. Membahas semangat lagi kita ya. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, Ambon. Karena lihat talenta-talenta muda, Angel Peters, Dio, Hitipiu, Berli Likumahua dan teman-teman. Ini punya karya-karya yang akan luar biasa. Dan Ambon sebagai kota musik akan terus kita pertahankan. Amin. Dan ada teman-teman dari Ambon juga, mereka dari Jakarta. Ada juga dari Ambon juga, mereka juga akan berkarya. Kalau sekarang dari Ambon mainnya ke Jakarta, nanti lain kali dari Jakarta. Dari Jakarta main ke Ambon. Wow, wajib. Yang penting selesai COVID. Wajib. Betul sekali. Dan kita percaya bahwa ke depan masyarakat, warga kota Ambon, semuanya orang-orang Ambon, Maluku berkarya terus. Untuk Ambon, untuk Indonesia, untuk bahkan Indonesia, bisa untuk seluruh dunia. Ya, jadi karya-karyanya nggak pernah habis, betul. Bisa terus dikenang. Yang penting produktif dan saling dukung. Betul, itu yang paling penting. Mendorong ke atas ya. Saling support. Dan untuk semua yang kami lakukan hari ini, kami mau ucapkan terima kasih dulu nih, Bung Boy dan Bung David. Untuk pemerintah kota dari pemerintah kota Ambon, mengucapkan terima kasih banyak untuk Ambon Music Office, PT Bank Maluku dan Maluku Utara, PT BPR Modern Express, Studio XX1 Ambon, dan juga mitra kerja pemerintah kota Ambon yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara First Anniversary Ambon City of Music. Dan tidak lupa semua yang sudah mendukung dan juga menyaksikan acara ini, khususnya masyarakat Ambon, masyarakat Maluku di seluruh dunia. Wow. Jadi sudah ada yang menyapa bahkan dari Australia, ya, dari Melbourne, ada juga yang dari Belanda, ada yang dari Jerman juga tadi ada, dan dari kota-kota di Indonesia ada dari Manado juga. Kalimantan. Kalimantan ada juga tadi menyapa, dari Jawa Timur juga ada.
salam semuanya. Betul. Pokoknya mari kita saling dukung. Tapi acara ini juga tetap akan bisa dilihat di YouTube ya. Betul. Jadi setelah ini bisa langsung balik lagi kalau misalnya ada yang terlewat, silakan dimundur ya kan. Dimundur kembali. Diabadikan di YouTube-nya DSS, kemudian YouTube-nya Pemerintah Kota Ambon, Tabea _ Ambon, dan juga ada di Facebook-nya DSS Studio. Betul. Sejauh ini sudah luar biasa, Bung Boy dan Bung David. Wow, kita. Bagaimana kesannya? Hari ini, wow, 37.000. Coba ini viewers. Berapa viewersnya hari ini? Luar biasa. Sampai malam, sampai detik ini ada 37.000. Luar biasa. Viewers. Ini semua kombinasi dari 3 akun YouTube. Betul, tadi ya. Akun YouTube dan juga 1 akun Facebook di DSS Studio. Dan buat semua yang sudah menyapa di layar YouTube, kami berterima kasih sekali karena dengan bantuan Anda semua, ya, yang menyaksikan dan memberi sapaan justru membuat acara yang malam hari ini semarak. Hidup dan semarak. Ya. Kalaupun ada kekurangan, ya, ya, dimaklumkan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Betul. Ya kan, Bunda Sambung Boy. Jadi kita juga mau mengucapkan terima kasih khususnya bagi semua penonton. Apalagi yang sudah mendedikasikan handphone-handphonenya. Pulsa datanya yang sudah standby tidak berpindah-pindah dari jam 3 waktu Indonesia Barat sampai malam hari ini. Sekarang jam berapa sih? Sekarang sudah jam 11.37. 11.37 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah memberikan support juga. Terima kasih banyak juga untuk sponsor-sponsornya yang hari ini juga memberikan dukungan. Dan terima kasih juga buat para pengisi acara. Yes, betul, itu yang paling penting. Kita kan semua dari generasi Tempo dulu tadi, ya, yang sekarang dan tadi yang milenial. Betul, betul. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya membawa malam hari ini menjadi sebuah momen bersejarah. Bukan cuma buat orang Ambon aja, tapi untuk semua yang menyaksikan. Tadi saya katakan kita awal, kita sepakat bahwa musik Ambon bukan hanya untuk orang Ambon. Betul. Musik Ambon bukan hanya untuk orang Indonesia Timur, ya kan? Betul. Tapi musik Ambon dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Setuju. Saudara kita yang di Sumatera, di Jawa, tahu loh siapa Bruri, siapa Yopi Latul, Tante Grace, Kakak Ute dan semuanya mereka tahu persis dan mereka hafal lagu-lagunya. Betul. Dan juga lagu-lagu dari Ambon. Betul. Lagu-lagu daerah Ambon juga teman-teman kita di Sumatera sana hafal. Betul, ya, betul sekali. Betul. Dan kalau sebenarnya tadi bisa ada kamera yang shoot ke ruangan-ruangan di sini ya. Ketika lagu itu dinyanyikan, oh semua sudah mulai bergoyang badan, badendang. Ya, dan kita pun tadi lihat ada Bung Boy ini mulai bernyanyi gitu kan. Wah, aduh, pas zamannya. Karena lagu-lagu yang dinyanyikan itu lagu-lagu. Sayangnya di mute tadi. Era saya itu. Betul. Oh. Tapi malam hari ini juga dari sore sampai malam hari ini banyak juga kejadian-kejadian yang mungkin tidak akan pernah terjadi di tempat lain. Ya? Ya, dan ini baru pertama kali terjadi. Betul. Ya? Kapan lagi kita melihat Melly Goeslaw menyanyikan lagu Sio Mama? Nah, ya kan? Itu harus kita tandai sebagai kapan ya? Kapan lagi? Dan, kecuali di sini. Betul sekali. Dan habis momen tadi mama ini betul-betul lagu bunda. Iya, dan momen tadi itu betul-betul sangat apa ya? Dalam sekali, menyentuh sekali. Menyentuh. Bahkan kami semua juga terdiam di sini sampai saking banyak komentar-komentar juga di YouTube juga tentang lagu Sio Mama dan juga lagu Bunda. Betul. Menangis semua. Betul. Betul. Kapan lagi melihat lagu Pergi Untuk Kembali duet Elo sama Pemingkus Tahitu? Ini duet langka. Kapan kalau bukan malam ini? Kalau bukan malam ini. Ya. Jadi kan? Ini momen-momen bersejarah ya. Dan kita percaya juga bahwa Colorful Ambon City of Music ini akan terus kita pecah, ya, betul. Kalau memang kita mau terus berkarya, dan kedepannya pun saya percaya biar ini bisa menjadi sentra musik dunia. Ya, artinya betul. Untuk orang belajar ke Ambon untuk belajar musik. Ya, oleh karena itu mari kita sama-sama sekarang bangun pendidikan musik di kota Ambon supaya itu menjadi dasar kedepannya nanti. Dan kita akan melihat generasi-generasi baru lahir. Dan pastinya kita akan melihat di sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA sudah ada kurikulum untuk musik. SD dan SMP. Iya, SD dan SMP ada kurikulum untuk musik. Ini satu sejarah dan pasti banyak melahirkan anak-anak generasi yang nantinya baru, generasi bintang. Betul. Yang akan menjadi pengganti-pengganti dari
para-para seniman-seniman yang sekarang ada. Tapi tentu saja semua proses itu sudah terjadi dalam satu malam, ya enggak? Betul, betul. David. Jadi kita butuh proses. Perlu dan, kerja keras, ya, komitmen, support, integritas yang tinggi, support, kekompakan dari masyarakat. Tidak hanya di Ambon, tapi Maluku secara keseluruhan. Betul sekali. Itu sangat dibutuhkan. Bekerja sama dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, sama-sama kita membangun, ya, supaya itu terjadi, terlaksana. Betul. Tapi sudah pasti kita harus menyingkirkan ego kita sendiri. Betul. Ya, sekali lagi, hari ini adalah, atau zaman sekarang ini adalah zaman kolaborasi. Betul. Bukan siapa mau naik sendiri, siapa pun tidak. Tapi ini zaman kolaborasi supaya kita sama-sama bergerak maju begitu. Betul. Kan dengan tang. Betul, betul sekali. Jadi ini memang benar-benar semakin malam kita semakin mellow kayaknya. Semakin mellow. Untung udah di ujung nih kalau dari awal tadi nangis semua itu, nanti. Itu kalau lagi goyang tobelo itu terus 2 jam. Abis. Terus tak ada yang berhenti di sana. Betul, tapi kalau orang Ambon memang gitu ya. Boy sama Bung David ya auto nyanyi, auto bergerak juga. Itu merupakan ciri khas dan ini menjadi potensi kita. Untuk kita jaga, kita maintain agar supaya titel sebagai Ambon kota musik, kota kreatif berbasis musik yang dinobatkan oleh UNESCO bisa kita pertahankan. Sebenarnya itu sih intinya dari malam hari ini, pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban, dan memang itu satu-satunya kalau disebut kategorinya sebagai karena DNA-nya ya. Oh ini kayaknya satu-satunya di dunia yang saya rasa keren sekali. Jadi tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi itu memang sudah dari Tuhan dikanugerahkan begitu. Betul. Dan jadi, ini akan menjadi satu kota momentum, kota yang jadi bukan cuma monumen, tapi satu yang hidup gitu. Betul. Sampai selamanya gitu. Karena orangnya lahir terus kan. Betul. Arti generasi baru lahir, ya DNA itu akan terus turun. Betul. Oke. Jadi seperti itu dan kita sudah sampai di penghujung acara sekarang. Oleh karena itu kita mau pamit, jangan lupa untuk terus berkarya bagi kota Ambon tercinta ini. Bukan hanya supaya tetap dinobatkan sebagai UNESCO Creative City of Music, tapi ini menjadi kebanggaan kita bersama. Bahkan untuk seluruh dunia. Dan akhirnya sebagai persembahan spesial terakhir akan tampil Ambon in the Voice dan juga Salawaku Dance Group. Akhirnya saya Dipa Redusa dari Ambon. Saya David Silahoy. Dan saya Boy Noya mohon pamit. Sampai selamat jumpa malam di anniversary Ambon UNESCO Creative City of Music selanjutnya. Selamat malam. Sampai jumpa. Ambon Tabea.
Nation.